Hai guys, welcome back to the Febris Sport Channel. Nama aku Febris Setiawan dan ini konten pertama aku tentang basket, teman-teman. Jadi yang buat yang belum tahu, aku juga penggemar basket. Selain aku juga penggemar sepak bola ini. Ini yang aku mau bahas di sini adalah tentang NBA. Yang kalian tahu semua, teman-teman, NBA sudah memasuki fase-fase krusial, fase-fase playoff. Sekarang sudah mencapai conference final. Ini bakal jadi pertandingan yang sangat-sangat menarik. Dua series, empat tim tersisa. Dan kita mulai saja pembahasannya dari wilayah barat atau namanya Western Conference. Pertandingan antara Portland Trail Blazers versus Golden State Warriors. Pertandingannya menurutku bakal seru karena saudara akan collide satu sama lain. Sistem pertandingannya juga seru. Coba aku cek di Wikipedia, kayaknya aku ingat waktu itu pas Desember Portland Trail Blazers pernah menang buzzer beater sama Golden State di kandangnya Golden State. Coba saya cek dulu di Wikipedia. 2019 NBA Playoff. Dan menurutku bakal menarik ini. Stephen Curry lawan Del Curry. Maksudku Seth Curry. Bukan Del, dan itu nama bapaknya. Bakal jadi pertandingan yang sangat-sangat gila menurutku ini. Asli. Tunggu bentar. Western Conference Final. Ya. Sama-sama pernah menang di regular season. Ya, menang 110-109 pas yang aku bilang kemarin di overtime. Ini bakal jadi match up yang sangat seru. Kita lihat pemainnya di masing-masing tim. Nah, perlawanan mereka di playoff. Coba aku cek dulu timnya. Portland Trail Blazers. Nama pemainnya ada Al-Farouq Aminu, center berkualitas. Zach Collins. Dia bisa ngantin perannya Enes Kanter. Dia masih cedera bahu, nah semoga aja mungkin bisa sembuh. Ada Mesh Leonard. Ada Damian Lillard. CJ McCollum. Dan buat pemain ini yang terakhir, Damian Lillard sama CJ McCollum ini pemain yang menjadi bintang dalam di tim ini. Sama-sama pernah menjadi motor kemenangan ya kemarin. Benar Trail Blazers kemarin di first round mereka OKC Damian Lillard nyetak dari 30 feet dan di logo mereka di tengah-tengah lapangan shoot dan masuk. Gila. Aku nonton pertandingan lawan Thunder itu di game 5-4-1. Bakal itu seru sih. Itu hebat emang Portland. Yang di semifinal mereka mengalahkan Denver Nuggets. Yang kita nggak tahu, yang kita tahu ada Jokic di sana, ada Jamal Murray, ada LeBron dan ada siapa lagi lupa tuh namanya tuh. Ada oh iya sih gini. Mason Plumlee ada di sana. Torrey Craig ada di sana. Tapi Trail Blazers emang benar-benar berjuang benar-benar mati-matian. 7 game berhasil mengalahkan Nuggets. Dan yang paling ingat tuh game 3 4 kali overtime. 4 kali. Itu pertandingan sangat seru tuh. Dan Trail Blazers mungkin bisa menyulitkan lari. Karena aku mau lihat squadnya Warriors. Kenapa Warriors ya? Ya, Golden State Warriors. Golden State Warriors ini ada pemain-pemain bagus. Flash Brothers, Stephen Curry dan Klay Thompson. Ada K.
kebenaran yang masih dipertanyakan bisa main apa enggak di series ini di final. Ada Jacob Evans, ada Andre Iguodala, Jonas Jerebko, Raymond Green, ada Jordan Bell, ada Yubel Kutoro balik dari Australia. Lalu ada pemain-pemain yang siapa lainnya di sini. Marcus Cousins kemungkinan sih rumornya bisa main lagi semenjak terakhir main game 1 lawan Clippers. Dan dikabarkan yang bisa main di position. Tapi dari kapan yang pernah aku lihat sih, dia bisa main. Dia bisa main katanya di final kalau recovery-nya bagus. Untuk perjalanan Warriors di ke final ini ya sama-sama dengan skor 4-2. Di ronde pertama mereka mengalahkan Clippers 4-2. Lalu lawan Rockets mereka menang 4-2 dengan pertarungan yang sangat-sangat sengit. Sampai Stephen Curry dislocated finger. Dislocated finger itu artinya ada gangguan di jarinya dia. Walaupun ada gangguan di jarinya dia kayak retak, tulang patah, retak itu, tapi dia bisa main bagus. Buktinya bisa jadi penentu kemenangan di game ke-6 kemarin. Jujur sih kasihnya sama Rockets, tapi ya mau gimana lagi. Ini bakal jadi pertandingan yang sangat-sangat seru ini. Untuk prediksi series, oh ya by the way aku lupa pack. Ini 5 kali berturut-turut Warriors ke final. Final conference. Tapi sekarang untuk prediksinya, mungkin Warriors lolos in 6 or 7, 4-2 atau 4-3. Dan game-nya besok jam 9 pagi waktu Indonesia, besok pagi. Jadi series yang sangat bagus. Dari wilayah barat kita sekarang pindah ke timur, teman-teman. Ada Toronto Raptors lawan Milwaukee Bucks. Ini dua tim yang aku gak nyangka mereka bakal masuk sampai ke final sejauh ini. Gila. Yang paling aku gak nyangka itu dari Toronto. Toronto sih digadang-gadang cuma bisa berhenti lawan 76ers pas kemarin semifinal, tapi game 7 kemarin Kawhi Leonard jadi penyelamat Kawhi. Game 7 itu sih katanya sih tembakannya dia yang kemarin tuh 92-90 skornya kalau nggak salah. Jadi game winner buzzer beater pertama sepanjang sejarah NBA playoff. Gila. Itu dia nembak dari kiri hampir di garis 3 angka. Yang dia nembak bolanya sampai mantul di sisi ring 4 kali dan masuk. Itu viral di sana. Dan viral lu yang punya pengalaman basket gila. Tapi ya kita lihat dulu timnya dari Toronto Raptors. Toronto Raptors ingatku ada Kyle Lowry di sana, Pascal Siakam itu apa namanya itu calon most improved player yang mungkin NBA award-nya akan diberikan pada bulan Juni nanti. Ada Pascal Siakam, ada Marc Gasol di sana, Jimmy Green, Serge Ibaka, Jeremy Lin di sana ada, Jody Mix bisa jadi senjata ampuh, Fred VanVleet, OG Anobi nggak tahu bisa main apa enggak Anobi, tapi Toronto ini emang squadnya bagus-bagus sekali, ya sangat bagus. Notice juga ini series juga berdua bersaudara kan bertanding, Marc Gasol lawan Paul Gasol sih di box ya ingatku. Cuma aku cek lu Paul Gasol ya, Paul Gasol di box. Bakal ini seru nih Paul Gasol lawan Marc Gasol. Untuk pelawannya sendiri, Toronto Raptors di first round mengalahkan Magic mudah 4-1. Walaupun di game pertama kemarin kalah lawan Magic lewat tembakan di angkanya Evan Fournier. Lalu di 4 game selanjutnya Raptors eliminasi dan lolos ke semifinal. Di semifinal lawan San Wizards. Game pertama Raptors menang, game kedua Philly menang, game 3 Philly menang, game keempat Raptors menang kalau nggak salah. 5
Game 5 Raptors, sekarang game 6 pilih. Game 7 Raptors. Gila, gue bilang Raptors tuh punya mental juara. Ini final conference pertama mereka semenjak tahun 2000. 2000 atau 2001 kalau nggak salah, tadi aku baca artikelnya lupa. Tapi sih aku 2001 deh. Dan untuk Milwaukee Bucks ini nggak sama. Final conference mereka semenjak 2001. Faktornya The Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, ada Eric Bledsoe, Malcolm Brogdon yang baru balik dari cedera game kelima kemarin lawan Celtics kemarin. Jaring Brown, Malcolm Horton, Bogosol, George Hill, Nikola Mirotic yang baru di-trade kemarin sama New Orleans Pelicans kemarin, Chris Middleton, Donny Snell, DJ Wilson. Itu sih pemain-pemain kualitas ini. Dan untuk perjalanannya pas ke semifinal, ke final first round sama conference semifinal, mereka lawan Pistons sama Boston Celtics. Pistons clean sweep 4-0, 4 game semuanya menang langsung, gak pernah nak dikasih sama sekali. Dan Boston 4-1 sih, ingat 4-1. Dan ini bakal jadi yang seri yang sangat-sangat menantang dan sangat-sangat seru untuk dilihat. Untuk prediksi series kayaknya bingung sih aku, sama-sama kuat bisa, tapi aku feelingnya Bucks in 6 or 7 because Milwaukee Bucks bisa lah nyaingin Raptors, yang Raptors cuma ngandalin Kawhi aja lah, satu aja. Tapi Bucks permainan timnya, defense nya bagus, yang pas lawan Celtics game keberapa, game 3 apa game keempat tuh di kandangnya Celtics mainnya sangat-sangat bagus di soal defense. Nembak itu yang skor tuh tak kena Horton sih, ingatku slam dunk. Itu dia awalnya jadi defense-nya Bucks yang sangat-sangat bagus. Dan ya Bucks jago defense, tapi Toronto masih punya satu sosok Kawhi Leonard. Gila, ini bakal jadi series yang sangat seru. Dan yang mau nonton di sini ada di video.com, bisa di streaming mainbasket.com bisa, dan worth it lah. Itu semua start mulai besok. Besok final yang wilayah barat, Celtics lawan Warriors di wilayah timurnya. Dan di wilayah timur Bucks Raptors lawan Bucks. Game pertama tuh di wilayah barat main di Warriors duluan, di wilayah timur di Bucks main duluan. Bakal seru bapak pecinta NBA seperti aku dan teman-teman lain. Jadi ya itu saja sih pembahasan untuk pertandingan ini. Pertanyaannya akan kita sama-sama saksikan, dan siapa yang masuk ke final bakal sangat-sangat menarik nih. Ini final tinggal 4 tim ini tinggal membuka 4 kemenangan untuk sampai sana, 4 kemenangan lagi untuk which is other sampai ke final. Itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih buat yang menyimak, terima kasih buat nonton, terima kasih juga buat supportnya untuk membangun channel ini ke menjadi yang lebih baik. Sampai jumpa di pembahasan podcast selanjutnya. Hopefully aku bisa sering-sering membahas ini. Nah, sepak bola juga pasti aku bahas nanti. Aku bahas sepak bola sini. Itu saja tuh pembahasan hari ini. Thanks for listening. Thanks for watching. Don't forget to like. And see you in the next video. Bye guys.